Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak upload ya. Pasti mudah-mudahan teman-teman nungguin video gimana pulangnya dari Pangandaran ke Bandung. Kalau teman-teman sempat lihat video-video sebelumnya, saya sudah berangkat menuju Pangandaran ini melalui jalur selatan, teman-teman. Dan kalau teman-teman belum sempat nonton, bolehlah ya ditonton dulu videonya, bagaimana keseruan kita lewat jalur selatan. Indahnya jalur selatan. Pastinya supaya nyambung videonya ya. Ada episode 1, 2, dan sekarang episode 3. Ini adalah perjalanan dari Pangandaran menuju Bandung, teman-teman. Di sini kita mencoba melewati jalur nasional, teman-teman. Karena berangkatnya ya seperti yang sudah teman-teman tahu ya, kita udah berangkat lewat jalur selatan dan sekarang kita pulangnya pengen nyoba jalur nasional. Dan jalur nasional ini bakalan kita tempuh sepanjang 218 km, teman-teman. Dan kita bakalan lewatin Kalipucang, kemudian juga Banjarsari, kemudian ke Banjar, lalu ke Ciamis, terus juga ke Gentong ya, sampai ke Nagreg, dan akhirnya Rancaekek, kemudian Bandung, teman-teman. Seperti apa keseruannya? Ayo kita gas! Dari Kalipucang ini kita nggak ada kecurigaan kalau di jalan bakalan hujan, teman-teman. Karena jalanan sepi banget dan kemudian jalanan juga kering ya. Cuman ya agak sedikit-sedikit mendung sih. Tapi ini nggak bikin kita curiga kalau di jalan itu bakalan hujan, teman-teman. Mulai memasuki kawasan Kalipucang ini, kita agak sedikit kaget dengan jalanan yang mulai basah, teman-teman. Kayaknya ini sebelum kita lewat sini udah hujan duluan, teman-teman. Jadi kita pikir atau kita ngerasa kalau kita belum butuh jas hujan, teman-teman. Karena hujannya baru aja reda. Jadi kita masih terus dan terus gas aja. Sini kita sempat bingung apa mau pakai jas dulu baru lanjut atau kita tetap lanjut. Ya akhirnya kita lanjut dulu sebentar dan ternyata hujannya mulai membesar. Tapi untungnya kita dapat satu tempat untuk neduh di mana kita bisa pakai jas hujan dulu di sini. Kering pak. Hujan akhirnya. Pakai jas. Ini pakai ini. Masak tenda. Setelah kita pakai jas, akhirnya perjalanan kita lanjutin lagi, teman-teman. Dan ternyata pas kita lanjut, hujannya mulai agak sedikit reda, tapi jalanan tetap masih basah. Dan kita mesti hati-hati, teman-teman, karena pastinya licin. Dan kita sangat-sangat nikmatin suasananya, teman-teman. Hujan, terus jalanan berkelok, dan aduh, ini benar-benar enak banget. Udah lama banget kita nggak naik motor hujan-hujanan dengan jas yang lumayan bagus ya, nggak tembus ke dalam. Ya, kecuali di tangan nih ternyata ada sedikit longgar yang memang ada selak-selaknya sehingga tangan jadi sedikit basah. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini pengalaman yang baru lagi buat kita naik motor dengan hujan-hujanan dan ini enak banget. Banjarsari ini kita sudah mulai kehujanan dengan hujan yang cukup besar, teman-teman. Musik.
sini hujan mulai semakin membesar teman-teman, dan perasaan kita bukannya takut, bukannya jadi ngeper atau jiper, tapi kita malahan senang teman-teman, karena ya enak aja gitu, pakai jas hangat terus hujan gitu ya. Dan ya perasaan yang beda aja dari naik motor biasa teman-teman. Dan di sini kita senang banget dengan hujan yang cukup lumayan besar, atau bisa dibilang besar malahan ya. Dan ini hujannya nggak berhenti-berhenti, cukup panjang jaraknya teman-teman. Bahkan sampai ke Banjar itu kita masih diguyur hujan. Sini masih di kawasan Banjarsari teman-teman, mulai banyak genangan-genangan air yang meluap dari selokan kali ya, dan ini airnya cukup lumayan ngeganggu perjalanan karena sampai ke jalanan dan warnanya coklat gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita tembus aja dengan senang, gembira, dan riang pastinya ya. Harus dibawa senang, gembira, dan riang pastinya kalau perjalanan seperti ini gitu ya. Dan untungnya tidak ada petir ya, dan ini hanya hujan aja yang cukup besar intensitasnya, semua badan kita keguyur. Nah, pas nyampe di sini kita kaget banget teman-teman, ada kemacetan dan ternyata ini ada banjir atau genangan air yang cukup panjang sehingga bikin arus lalu lintas jadi kesendat. Kita sempat khawatir ini kenapa mobil-mobil pada berhenti kayak gini. Sedikit tricky ya tadi, dan saya hampir kegelincir tuh tadi sebenarnya. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja sampai akhirnya kita bisa lanjutin lagi dan terus gas lagi teman-teman. Dan berikutnya kita hampir sampai di Kota Banjar teman-teman. Dan di sini Ibu Negara ngantuk teman-teman. Bahasa Sundanya nundutan, sampai motor ini goyang-goyang ya, ngagibek ke kiri ke kanan karena ketiduran di motor. Mungkin karena suasananya enak ya, syahdu kali ya, dia bisa sampai ketiduran di motor. Jangan tidur atuh. Iis asa nundutan, aduh asa jenah. Ala jenah. Ya, dan akhirnya kita masuk ke Kota Banjar. Ini adalah gapuranya, gapura selamat datang dari Kota Banjar. Dan untuk melepasin ngantuknya Ibu Negara, kita akhirnya mampir dulu, melipir dulu di pom bensin sambil ngisi bensin karena memang bensin udah sedikit lagi. Terus kita mau ngelepasin ngantuknya Ibu Negara. Jadi kita istirahat-istirahat dulu di sini. Aksio juga aman, mantap. Kita berhenti dulu di Banjar teman-teman, hujan masih turun dan kita isi bensin dulu. Cilok, mau cilok? Jajan cilok dulu, cilok guys. Emang ayah non wek? Ini cilok kungkul. Kita makan di Banjarsari.
bensin dulu. Kita cabut. Dan setelah kita selesai istirahat sambil isi bensin, kita lanjutin lagi perjalanan teman-teman. Dari sini kita mau lanjut ke tempat istirahat yang lainnya karena kita belum makan siang teman-teman. Jadi di sini istirahatnya cuma sekedar untuk ngelepasin rasa ngantuk aja sambil nikmatin cilok tadi ya. Dan kita lanjutin lagi perjalanannya teman-teman. Kita gas lagi. Dan sepanjang perjalanan ini jalanan masih basah teman-teman. Jadi kurang lebih dari Pangandaran sampai dengan ke Banjar ini itu kita full diguyur hujan teman-teman. Dan jalanan juga di sini masih basah-basah aja. Itu tandanya kalau di sini habis hujan besar gitu ya atau hujan gede. Jadi kita mesti hati-hati karena jalanan di sini licin. Dan kita berpikir sih ke depannya nggak akan ada hujan lagi ya. Nah, ini kita sudah melewati batas akhir dari Kota Banjar arah dari Pangandaran teman-teman. Jadi artinya kita akan segera memasuki kawasan Ciamis setelah kita melewati Gapura ini. Dan ternyata cuaca masih tetap sama teman-teman. Masih sedikit hujan dan jalanan masih tetap licin. Kita belum berani untuk ngegas lagi, untuk tambah lagi kecepatan. Karena habis istirahat, badan jadi agak sedikit lemes gitu ya. Dan kita sebentar lagi akan coba memasuki kawasan Ciamis. Terus habis itu daerah Ciawi mungkin ya. Dan nanti kita akan coba istirahat dulu di sana. Kita cari tempat istirahat yang memang proper untuk makan siang. Sebelum nanti kita lanjut lagi sampai ke Bandung. Ayo kita gas dulu sekarang. Tadi kita baru aja nyampe di kawasan Ciamis dan saat ini kita sedang berada di jembatan yang terbagi dua nih ya buat teman-teman yang lewat arah Pangandaran pasti lewatin jalur ini teman-teman. Di sini kita seneng banget karena hujan mulai reda. Nggak berselang lama tapinya setelah itu lanjut lagi hujan. Ini kering itu hujan. Ini hujan, itu kering. Ya, begitulah cuacanya teman-teman. Kadang hujan, terus nggak berselang lama, kering, reda, hujan lagi, reda lagi, terus seperti itu. Tapi dengan kondisi apapun kita mesti siap, karena kita sudah prepare. Nah, buat teman-teman yang mau touring juga, mesti prepare yang well juga ya, yang baik juga. Tidak hanya prepare tentang keadaan motor kita yang memang mesti fit atau kendaraan kita yang mesti fit, kita juga mesti prepare dengan cuaca. Karena di Indonesia daerah yang tropis yang kadang nggak bisa ditebak ya musimnya, walaupun cuma ada dua musim, musim hujan lalu musim kemarau, paling juga habis itu musim buduk ya karena banjir mungkin ya, jadi bararuduk gitu. Memasuki kawasan Ciawi ini hujan semakin deras teman-teman dan perut pun juga semakin keroncongan. Dari tadi kita sebenarnya udah mencoba untuk cari tempat makan yang proper yang menarik perhatian kita secara visual. Tapi sejauh ini belum ada yang menarik perhatian kita teman-teman.
dan akhirnya di sini ada yang menarik perhatian kita. Dan nggak aneh juga bagi telinga teman-teman atau mata teman-teman secara visual, secara logo juga ya. Ya, itulah Ampera teman-teman, yang memang sudah nggak asing, nggak unik, nggak aneh buat teman-teman yang sering makan makanan khas Sunda ya, karena memang lidah kita lidah Sunda, jadi mungkin larinya ke sini-sini lagi. Oke, kita di sini isi bensin perut dulu demi kelancaran kita perjalanan pulang menuju Bandung teman-teman. Ayo kita lihat Ampera yang ada di Ciawi ini. Kenapa jauh-jauh amat? Mau kemana? Sini aja. Alhamdulillah, kita istirahat dulu teman-teman dengan baju yang kering. Alhamdulillah, kita istirahat dulu di Ampera. Kita cari tempat guys. Teman-teman, kita istirahat dulu Ampera daerah Ciawi ya. Dan sekarang jam 2 lebih 19 menit. Jadi tadi kita berangkat jam jam berapa kita tadi berangkat? Setengah 10 ya. Ciawi beda dari mana Ciawi? Kita makan Ampera Ciawi. Ampera Ciawi mah kayak gini, kalau kita nggak ada, belum pernah Ampera ada serundeng. Oh, Ampera Ciawi ada serundengnya, bro. Beda-beda ya Ampera rasanya. Enggak sama. Ini ada manisnya kali. Setelah kita istirahat cukup lama dan nggak kerasa kita udah ngabisin waktu istirahat sebanyak atau selama 1 jam setengah lebih teman-teman, dari jam setengah 2 sampai dengan jam setengah 4 kurang lebih. Nggak kerasa karena saking capeknya, saking asiknya ngobrol, saking enaknya makanan dan juga ngopinya, kita hampir aja lupa waktu teman-teman. Dan akhirnya perjalanan kita lanjutin lagi menuju Bandung. Hujan udah reda dan jalanan kembali dalam kondisi yang kering. Dan kita cukup santai di sini karena nggak ada yang perlu dikhawatirkan di jalan, teman-teman. Ini sudah memasuki kawasan Gentong dan di sini kita juga tahu, mungkin teman-teman juga tahu, sangat-sangat terkenal ya. Kenapa coba dinamain Gentong? Apakah memang tanjakannya berbentuk gentong atau cuman kawasannya bernama Gentong? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, nih saya kasih tahu. Nah, jadi tanjakan Gentong ini tepatnya berada di kawasan Tasikmalaya. Dan tanjakan ini kurang lebih sepanjang 500 meter dengan beberapa tikungan tajam, teman-teman. Alhasil, dengan kondisi jalan seperti ini, itu banyak kendaraan panjang seperti bus dan juga truk, dia harus bersusah payah untuk lewatin tanjakan ini. Nah, ini juga nggak jarang yang bikin jadi macet di tanjakan ini, teman-teman. Tanjakan Gentong ini juga memang menjadi salah satu permasalahan di jalur selatan ya, selain tanjakan Nagrek. Kalau tanjakan Nagrek kan sekarang udah tanjakan Nagrek yang dulu ya, maksudnya kalau tanjakan Nagrek yang sekarang kan udah ada lingkar Nagrek ya, jadi enak dan aman pastinya ya, dan jarang sekali terjadi kemacetan. Nah, di sini kondisinya curam dan kerap membuat antrian kemacetan kendaraan yang berjalan merayap pelan-pelan, teman-teman ya. Terus kenapa dinamain Gentong? Nah, dinamain tanjakan Gentong karena
simple dan sederhana sih. Daerah tersebut namanya memang daerah atau kawasan Gentong, teman-teman, ya. Dan kawasan Gentong ini dikenal dengan airnya yang melimpah. Dan tanjakan ini berada di sekitar Kampung Gentong. Sampai sekarang disebut tanjakan Gentong gitu ya. Tapi teman-teman, ternyata di balik tanjakan Gentong ini menyimpan cerita legenda, teman-teman. Adalah legenda Neng Syarifah. Ada yang tahu apa legenda Neng Syarifah di tanjakan Gentong ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Oke, saya nggak mau ngebahas legenda Neng Syarifah, tapi kita lanjut lagi perjalanannya ya. Sampailah kita akhirnya di Lingkar Nagrek, teman-teman. Dan lagi-lagi kondisi hujan, teman-teman. Hujan sampai dengan kawasan Nagrek dan Rancaekek, teman-teman. Ini kita terus-terusan diguyur hujan ya. Dan jalanan pun juga udah mulai gelap. Kita masuk kawasan Gede Bage Bandung, dan di sini kita kejebak macet, teman-teman. Kejebak macet karena Gede Bage itu banjir ya, dan sekarang kawasan ini memang terkenal dengan banjir kalau misalnya hujan deras, teman-teman. Pak, banjirnya. Akhirnya dengan terpaksa saya belokan ke kiri ke kawasan Masjid Al Jabar ya. Dan di sini juga ternyata, teman-teman, sama aja macet ya. Di sini karena memang Masjid Al Jabar ini terkenal dengan kawasan yang macet ya. Karena memang banyak sekali wisatawan yang dari luar kota ataupun juga dari dalam kota Bandung itu sendiri yang memang banyak berwisata ke sini. Terlebih dengan adanya perlintasan kereta api di sini, ditambah juga dengan jalanannya yang kurang lebar menurut saya ya. Pintunya nggak ditutup, wah langsung bubar, buyar, guys. Setelah kita sabar lewatin perlintasan kereta api, akhirnya kita mesti masuk ke daerah-daerah jalan tikus kayak gini ya, untuk bisa sampai ke daerah rumah kita. Setelah lewatin bantaran sungai kayak gini, akhirnya kita masuk kawasan Summarecon. Nah, di Summarecon ini lancar ya. Dan akhirnya kita juga masuk ke kawasan Derwati. Di sini macet lagi, teman-teman. Bapak-bapak Pemkot Bandung yang terhormat, dampak banjir di Gede Bage dan dampak banjir di Ciwatra macetnya sampai ke Derwati, Pak. Bus-bus gede tuh. Bus gede arah Sukadieu. Semenjak dibangunnya Summarecon dan juga Masjid Al Jabar, terus juga ada Stadion GBLA di kawasan Bandung Timur ini, jalan-jalan di sekitarnya memang menjadi titik-titik kemacetan. Jalan-jalan di sekitarnya menjadi simpul-simpul kemacetan, teman-teman ya. Ditambah lagi dengan pertigaan-pertigaan yang memang menjadi persimpangan jalur yang dari arah Sapan, yang dari arah Gede Bage, dan juga dari arah Ciwastra, itu menjadi titik-titik pertemuan yang membuat gak jarang bikin macet di sini ya. Nah,
kondisi ini juga bikin kita jadi agak-agak sedikit ilfil ya teman-teman ya, dengan kemacetan seperti ini. Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasinya, terutama pemerintah kota Bandung. Kita lanjut dan akhirnya nyampe juga kita di rumah teman-teman dengan selamat, dengan tidak ada kekurangan sedikit pun. Alhamdulillah kita sampai. Next time.